Kayaknya itu sore hari, aku lagi pengen masak untuk menu makan malam ya teman-teman. Nah ini sembari aku prepare untuk semua bahan masakan yang mau aku masak hari ini, aku sambil nyemil mie ya teman-teman. Kayaknya dari kemarin aku makanin mie terus, ya ampun, tapi gak tiap hari juga sih. Pokoknya ini tuh enak banget deh, sambil masak, sambil nyemil-nyemil kayak gini. Biasanya sih aku nyemilin yang ada aja di rumah gitu ya, tapi karena hari ini aku kepengen mie, makanya ya udah aku masak mie tadi ya sebelum siap-siapin masakan aku hari ini. Itu tuh aku masak mie testi ya teman-teman, yang dari mie sedap, bukan mie ayam gitu, tapi emang tampilannya tuh kayak mie ayam. Pokoknya mie ini tuh menurut aku enak banget gitu ya teman-teman. Nah buat kalian semua yang belum pernah coba, cobain deh, pasti ketagihan. Nah ini ya udah aku tuh lagi iris-iris si per cabe-cabean buat nanti masakan aku, tapi ini udah selesai aku irisin ya. Ini tuh aku ngirisin bumbunya untuk dua kali masak ya teman-teman, aku jadiin satu aja. Pokoknya hari ini tuh aku lagi pengen masaknya simpel aja gitu teman-teman. Aku lagi pengen masak sayur toge dicampur sama sawi, tahu, terus juga nanti aku mau tumisin untuk apa ya, aku juga nggak tahu masakannya apa. Pokoknya nanti aku goreng tahu, aku goreng bakso sama otak-otak, terus nanti mau aku pakein cabe gitu teman-teman. Nah kalian semua udah pernah coba belum sih masakan kayak aku gini? Ini langsung aja aku mau goreng dulu untuk bakso sama otak-otaknya. Tadi udah aku tuang minyak ke dalam penggorengan, terus juga si otak-otak sama baksonya tadi aku cuci dulu ya teman-teman. Pokoknya aku tuh ya kalau masak bakso atau enggak otak-otak pasti selalu dicuci gitu, walaupun itu masih dalam kemasan gitu ya teman-teman, enggak tahu kenapa. Tapi ya udah kebiasaan gitu. Nah, ini lagi aku balik-balik gitu ya, pokoknya biar enggak gosong. Ya udah kayak gini aja gitu aku bolak-balik. Nah, ini karena udah mateng langsung aja aku pindahin ke mangkok yang tadi ya. Teman-teman dan bunda-bunda semua, hari ini masak apa? Boleh share ya di kolom komentar biar aku tuh ada inspirasi masakan untuk menu selanjutnya. Kadang aku tuh walaupun udah food prep gitu ya, tinggal ngambil-ngambil aja di kulkas, kadang suka bingung gitu ya, hari ini tuh mau masak apa gitu. Padahal mah tinggal dimasak aja gitu ya, tapi kadang ya gitu masih suka mikir mau masak apa. Nah ini lanjut aja aku lagi tumis-tumisin untuk bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya sih seperti biasa, cuman pakai cabai, bawang merah, bawang putih sama tomat, udah kayak gitu aja. Nah ini si bakso sama otak-otaknya yang udah aku goreng tadi langsung aja aku masukin. Untuk bumbunya cuman pakai garam sama Royco aja, udah kayak gitu doang teman-teman. Nah ini karena emang si bakso sama otak-otaknya udah digoreng, jadinya cepet gitu ya. Terus ya udah aku pindahin aja ke dalam mangkok. Terus selanjutnya sekarang aku mau tumisin untuk bumbu sayurnya. Nah untuk bumbu sayurnya juga sama ya, pokoknya tadi kan udah aku iris-irisin bahan-bahannya semua, ya udah tinggal dioseng-oseng aja kayak gini. Nah itu tadi si minyaknya itu terlalu panas teman-teman, makanya tuh jadi ngebul banget kayak gitu. Nah ini tadi apinya udah aku kecilin, terus karena bumbunya udah matang, ya udah langsung aja aku masukin untuk sayurannya. Tadinya tuh aku mau masak cuman toge sama tahu aja gitu teman-teman, tapi ngelihatnya tuh kayak pucat banget, makanya ya udah aku tambahin sawi aja gitu. Karena sekalian juga tadi ya aku masak mie gitu, sekalian ngambil sawi, ya udah aku campurin juga untuk sayur si togenya, jadi biar kelihatan cantik gitu sih sayurnya, ada warna hijau, merah dari cabenya, putih, kuning, pokoknya warna-warni deh. Nah ini sembari masak, maksudnya sembari nungguin si sayurnya mateng, aku sambil juga ngelap-ngelapin kompor ya teman-teman, biar kompor aku tuh nggak terlalu kotor gitu. Sebisa mungkin sih kalau misalkan setiap masak pasti selalu dilap-lapin kayak gini, kalau misal lagi rajin ya. Tapi kalau misal lagi males, ya udah ditunggu sampai kotor banget deh baru dibersihin. Ya gitulah ya teman-teman, namanya manusia, kadang ada rajinnya, kadang ada malasnya. Pokoknya ambil sisi positifnya aja dari setiap postingan aku upload gitu ya teman-teman. Kalau aku lagi cerita tentang malas, ya udah kalian dengerin aja gitu ya. Tapi kalau misalkan aku lagi rajin, beberes nge-share video kayak gini tuh, ya ambil aja positifnya, siapa tahu juga bisa nular gitu ke teman-teman. Nah, ini sambil nungguin sayur aku yang belum mateng, aku sambil juga beresin cucian piring yang udah kering ya teman-teman. Ini tuh cucian tadi pagi sama tadi siang aku bekas makan gitu ya, makanya ya udah karena udah kering aku susun aja ke tempatnya masing-masing.
Nah ini ya teman-teman, aku lagi niatan pengen beli rak piring yang besi gitu ya teman-teman. Aku juga suka lihat sih di postingan video teman-teman yang lain tuh pada punya gitu di rumahnya. Nah kalau aku tuh belum punya, makanya pengen beli. Soalnya ini tuh piring-piring aku kayak udah sesek banget ditaruh di situ. Makanya ntar deh aku cari-cari dulu di pasar. Penasaran sih pengen lihat harga di pasar tuh berapa gitu. Tapi kemarin tuh waktu suami aku libur kerja, gak sempet ke pasar gitu ya, gak jadi. Makanya ya udahlah, nanti kalau ada waktu aku pengen ke pasar buat nanya-nanya gitu. Nah ini ya, si sayur aku udah matang teman-teman, langsung aja aku pindahin ke dalam mangkok. Sebenarnya kalau untuk nyayur toge itu cepet ya, nggak perlu nunggu sampai mateng banget gitu. Cuma ini kan karena tadi aku campur sama sawi, makanya ya udah agak lama gitu masaknya. Soalnya tadi aku nggak bisa gitu si sawi sama togenya. Nah ini alhamdulillah masakan aku udah selesai ya teman-teman. Ini untuk makan malam aku berdua sama suami aku. Ini sih untuk sekali makan aja sih, makanya aku masak cuma sedikit aja. Nah ini ada sayur toge campur sawi sama tahu, terus juga ada tumisan bakso sama otak-otak. Alhamdulillah makan kayak gini aja tuh udah nikmat banget teman-teman kalau menurut aku ya. Nah ini karena si masakan aku masih panas, ya udah aku taruh sini aja dulu. Nah ini sekalian juga aku mau beresin toples yang tadi bekas aku bumbu-bumbuin untuk masakan aku ya. Karena masaknya udah selesai, nah sekarang aku lanjut aja buat lepitin baju ya teman-teman. Nah ini tuh posisinya suami aku belum sampai di rumah. Biasanya sih sampai di rumah itu sehabis maghrib atau enggak sebelum isya gitu ya. Nah ini tuh belum sampai, mungkin sebentar lagi kali ya. Nah makanya sembari nungguin suami aku pulang kerja, ini aku lanjut aja buat lepitin baju. Ini tuh pakaian yang aku cuci di video kemarin ya teman-teman, yang waktu suami aku libur kerja. Nah ini kemarin butuh 2 hari buat kering karena emang cuacanya lagi mendung gitu ya di rumah aku tuh. Nah karena tadi pagi udah kering, terus siangnya ya udah aku angkatin. Nah sekarang baru sempat aku lepit-lepitin. Oh iya, aku mau cerita ya teman-teman. Tadi kan di awal video aku bilang aku lagi prepare gitu ya buat masak. Sebenarnya itu tuh cuman buat nyiapin aja ya teman-teman. Nah masaknya itu dilanjut pas habis maghrib gitu ya, karena semua kerjaan rumah aku udah selesai pas sore hari tadi. Makanya ya udah masaknya jadi santai gitu teman-teman, sambil nyemil emi gitu ya. Kalau misalkan lagi buru-buru masak, kayaknya kerjaan rumah juga masih numpuk gitu ya, belum pada beres, boro-boro gitu ya, me time sambil makan mie itu gak sempat sama sekali teman-teman. Nah biasanya aku tuh kalau misalkan masak santai, kerjaan rumah tuh udah beres semua, makanya ya udah masaknya dinanti-nantiin gitu. Nah tadi tuh sore hari aku udah prepare, ya udah pas habis maghrib baru langsung aku masak. Kali aja ada yang salfok ya teman-teman, makanya aku tuh cerita kayak gini. Di judulnya kan dibilang masak sate, tapi kenapa masaknya dari sore sampai malam tuh nggak kelar-kelar? Makanya di sini tuh aku lagi kasih tahu aja gitu ya. Pokoknya aku tuh kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kerjaan rumah semuanya udah beres di sore hari, nah masaknya jadi lebih santai gitu. Udah gitu kan suami aku juga pulang agak malam gitu ya. Nah ya udah, pas udah diprepare semua sore harinya, abis maghrib gitu ya, abis aku selesai mandi, terus juga selesai sholat, baru lanjut aku masak sambil nungguin suami aku pulang. Jadi nanti kalau suami aku pulang ke rumah, pulang kerja, itu tuh makanan masih pada anget karena baru mateng gitu deh. Teman-teman muda-muda semua, adakah yang sama kayak aku kalau misalkan masak itu dimepetin gitu ya waktunya sama jam pulangnya pas suami, atau malah dari sore udah beres masak semuanya udah siap, jadi tinggal nungguin pas suami pulang kerja? Boleh komen ya di kolom komentar. Terasa aku lipetin bajunya udah selesai teman-teman, dan sekarang aku lanjut aja buat masukin semua bajunya aku mau beresin ke dalam lemari. Nah ini untuk laci yang paling bawah aku tempatin buat sarung suami aku buat sholat ya teman-teman. Udah gitu naruh anduk, terus juga mukena sama naruh spray, udah gitu sama dalam-daleman. Dan ya udah, ini tuh aku lanjut aja beresin pakaian yang lainnya ya. Alhamdulillahnya ini tuh aku beres lepitin baju, dan alhamdulillah juga suami aku sampai di rumah ya teman-teman. Ini tuh dia lagi di dapur, nggak tahu ngapain. Tadi dia juga pulang bawa seblak gitu. Nah ini tuh posisinya suami aku katanya mau langsung mandi aja, aku tawarin makan, katanya nanti aja abis mandi gitu ya. Ya udah, akhirnya abis ini tuh aku mau ngemil seblak yang tadi suami aku bawa ya teman-teman, sambil nungguin suami aku tuh kelar mandi. Biasanya kalau suami aku mandi tuh butuh waktu yang lama banget gitu ya, bisa sampai sejam. Makanya ya udah,
Abis ini tuh aku mau makan seblak. Nah ini seblak yang tadi suami aku bawa ya teman-teman. Ini tuh nggak tahu kenapa sih sambalnya tuh dipisah, kata suami aku, biar aku tuh nggak kepedesan. Ya udah teman-teman, kayaknya segini dulu aja ya untuk video hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.